Aku punya ide bagus yang mungkin akan menyenangkan. Bagaimana menurutmu kalau kita sedikit mempermalukan teman kita, Sisi? Tidak ada hal lain yang lebih kuinginkan dari itu. Hei, apa idemu? Aku di sini, Ulri. Kenapa jadi begini? Hanya ada kita, Ulrik. Hanya kita berdua. Harp, apa yang kau... Sisi, aku juga mencintaimu. Kau bilang apa? Halo, apa ada orang di sini? Hah, apa? Aku suka padamu. Tertanda Yumi. Aku ingin kau tahu kalau aku juga memiliki perasaan yang sama padamu. Baiklah, sudah kukatakan. Tapi aku tidak pernah mengirim surat padamu. Katakan saja, tidak perlu khawatir. Aku tidak peduli, tinggalkan aku sendiri. Tapi Boleh, kau bersama kami atau tidak? Aku tahu kau tidak senang. Tidak ada alasan menyebabkan kau seperti ini. Pertemanan kita jauh lebih kuat. Kau tidak boleh membiarkan rencana kotor Sisi memecah belah kita. Jadi lupakan semua ini, aku mohon. Apa yang kulakukan? Ayo kita lihat. Iya, situasi seperti ini cukup memalukan, bukan? Ini bukan kabar yang cari. Baiklah, mereka sudah meninggalkan ruangan. Kami akan memberitahumu nanti. Ayo mulai. Rasanya mengerikan. Itu karena aku menukar gula dengan garam. Ini dia. Ya, apakah kecap ini terlihat aneh bagi dirimu? Menurutku baik-baik saja. Kenapa kau melakukannya? Bagaimana kalau kalian mencoba sepatu baru yang bagus ini? Ini lelucon, bukan? Apa? Lelucon? Kelihatannya sepatu ini sudah diisi dengan kacang panggang. Itu tidak benar, Pak. Tunggu, aku rasa aku akan menyimpannya. Sadarlah, kalian baru saja dikerjain. Tahap ke-6, coba turun melewati ceroboh dengan kepala lebih dulu. Aku tak sabar untuk melihat ekspresi wajahnya saat dia bangun. Menurutmu dia akan marah, Gumba? Tidak, itu hanya lelucon kecil dan tak berbahaya. Bagaimana lagi kita bisa pergi ke halaman belakang? Lewat pintu! Apa? Pintu! Seperti ini! Baby, kami bernyanyi, aku ada di video musik. Lari! Baiklah kawan, sekarang cukup sekian. Pastikan untuk klik suka dan berlangganan. Tinggalkan komentar. Apa kau ingin memberi nilai video ini? Iceberg beri nilai 6 solid.